Halo semuanya, kembali lagi bersama saya dari Lancar Jaya Timbangan Solo. Kali ini saya pegang merek Logic timbangan buah atau pressing kapasitas 40 kg. Nah, ini timbangan buah untuk pressing. Untuk layarnya nanti depan belakang. Sebelum saya berikan tutorial cara setting ulang atau kalibrasi merek Logic, jika ada pembelian nanti bisa langsung ke toko saya, lokasinya di Jalan Kali Kepunton, Jakalan Jepres, Surakarta. Bisa dibantu dengan Google Map. Produk Logic kita ready dan garansi 1 tahun. Yuk kita nyalakan timbangannya. Lalu kita coba pakai butuh 10 kilo. Kita naikkan. Timbang kiloannya tidak pas, baru kita lakukan setting ulang atau kalibrasi. Jangan lupa kalau setting ulang harus wajib memakai bidur, tidak kami sarankan untuk memakai alat yang lain. Langsung saja kita turunkan posisi on, kita ketik kodenya 3, 5, 7, 1, 5, 9. Kita tap power kapasitas 40 kilo, toleransi 5 gram. Ini ada on, ada set. Lalu kita langsung menuju ke kalibrasi aja. Dan sudah disetting, cuma tempatnya itu nggak pas, langsung kita add aja. Ini keluar angka 995, kita ketik 10 kilo sesuai fitur yang kita pakai, atau bisa pakai 20 kilo, minimal 10 kilo. Sudah, kita klik add lagi. Ini sudah masuk lot, kita masukkan. Bidurnya, lalu kita add lagi atau enter. Jika sudah, kita zero pas. Nah, ini sudah kalibrasi, sudah selesai. Gitu caranya untuk setting ulang. Jangan lupa like dan subscribe channel kami, dan terima kasih sudah menonton. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.